9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Halo, berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya, oke? Hari ini Pak Guru Toto akan mancing ini menjelang libur Lebaran ya, masih masuk 2 hari lagi. Tetapi nanti hari Rabu mulai libur Lebaran. Itu sampai tanggal 26. Kemudian 27-nya masuk. Oke. Hari ini Pak Guru Toto akan pakai umpan ya. Bahannya ini aja, sini ya. Ini saja. Nih, tetapi akan Pak Guru Toto olah menjadi dua macam model ya. Itu untuk ikan kecil, kemudian ikan rame. Nanti ikan kecilnya adalah ini pakai tambah deo saja ya. Oke. Nih ya, seperti ini. Oke, semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat. Kita lanjut prosesnya. 2000 years later. Oke ya, kita sediakan ini ya. Nih, panci ajaib ini. Panci ajaib, kemudian ini golden fish-nya ini Pak Guru Toto akan aduk dulu ini. Kita pakai semua ya. Ini golden fish-nya satu nih, pakai semua. Ya, kalau tidak ada ini golden fish ya pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai ini kotak lah gitu, seperti itu. Kemudian nih pakai air mineral ya. Nah, air mineral. Nih wajib. Kalau tidak ada air mineral ya pokoknya wajib ya pakai air biasa, air putih nggak apa-apa itu. Jadi nggak harus air mineral ya. Ini adanya air mineral nih. Nah, ini Pak Guru Toto tuangkan secukupnya ya. Oke, kayak gini nih. Tuh, jangan banyak-banyak ya. Yang penting mateng aja lah. Tuh, nanti kalau apa kurang ya kita tambahkan lagi. Kita dikit-dikit saja, dikit-dikit dulu. Ini kemarin Pak Guru Toto gagal ya karena cuman nggak narik babon itu. Karena mungkin lapaknya juga jelek, kemudian tes esen ya, esennya mungkin nggak mumpuni gitu ya. Ya, kalau galapung itu kan identik dengan esen gitu ya. Ya kita 2 esen, kita tambahkan lagi nih ya, kita tambahkan lagi secukupnya ya, cukupnya jangan terlalu encer nanti ya. Oke, ini tambahkan dikit-dikit saja, kemudian aduk lagi seperti itu. Nah, aduk lagi ya. Nah, jadi kalau mancing itu boncos biasalah ya, tetapi jangan sampai boncos terus gitu. Kemarin cuma narik ikan kecil, kan babonnya nggak narik. Kayak gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, sobat mancing pasti juga pernah ngalami kayak gitu ya. Oke. Ini hari ini Pak Guru Toto pakai esen yang sudah biasanya saja supaya ya paling tidak ada harapan lah ya, harapan narik babon gitu. Kalau harapan menang itu ini rezeki saja kalau menang ya. Yang penting hiburan saja mancing supaya panjang umurnya gitu. Oke, setelah itu ini ya, ini amisan salmon kerapu ini punyanya Bang Ojil Fishing. Moga-moga Pak Bang Ojil Fishing nonton nih. Pakai ini ya. Kemudian dikirim umpannya. Nah gitu. Dikirim umpan. Oke. Ini Bang Ojil Fishing itu. Ya udah jawaranya lah ya. Ini Pak Guru Toto pakai umpan praktis saja. Umpan praktis. Gitu. Ya. Ini kita campur saja. Kemudian nanti kita parul dua ya. Kita bagi dua, kemudian yang satu ini pakai amisan. Ini pakai amisan satu sendok saja, kalau yang separuhnya hanya Pak Guru Toto pakai esen ya. Oke, di esenin saja gitu. Esenin gitu. Tuh. Ya. Jadi kita campur dulu supaya rata. Betul-betul rata antara
amisan tadi salmon kerapunya dengan itu apa ini golden fishnya itu ya. Oke. Nah kalau kurang tambahkan air saja gitu, tambahkan aja dikit-dikit ya, jangan terlalu lembek nanti supaya ngaduknya gampang ya gitu. Nah ini ngaduknya gampang seperti ini karena dibuat agak lembek tapi pas saja. Oke gitu ya. Nah setelah itu ini Pak Guru Toto akan pakai ya kira-kira seperti ini saja ya, seperti ini saja, sedikit saja, ini separuhnya lah, separuhnya ini Pak Guru Toto mau pakai esen ya, kemudian separuhnya ini nanti pakai ini pakai amisan itu aja, pakai amisan ya. Oke ini Pak Guru Toto taruh sini. Nah kemudian ini kita aduk lagi. Nah kita ratakan ya, kita ratakan seperti itu. Oke setelah itu Pak Guru Toto akan main 20 tetes dulu ini. Nanti kalau apa namanya, kalau kurang diumpang kita tambahkan, tambahkan sekitar 3-5 tetes saja. Nah ini kita kocok dulu Pak Guru Toto pakai esen ini melon ya, aromanya melon ini. Oke ini kita teteskan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Oke 20 tetes saja, nanti kalau kurang kita tambahkan di empang gampang. Nah kemudian kita aduk ya, kita ratakan seperti ini. Oke nah ini nanti untuk main pilusan nanti ya, main pilusan ini. Nah main pilusan seperti ini ya. Jadi pilusannya itu nanti waktu Toto nggak pakai pengeras lagi, nggak pakai kinoi, tapi langsung ini ya. Nah oke ini Pak Guru Toto langsung, ini langsung masukkan ke plastiknya ya, masukkan ke plastiknya supaya aromanya awet. Nah kita masukkan ke plastiknya sini ya supaya awet, dan nanti kita langsung bawa ke empangnya ya. Tuh kita kucek-kucek juga nih supaya betul-betul tercampur ya, betul-betul tercampur ini gitu. Ini untuk ngakalin babon nanti ya, ngakalin babonnya. Nah ini ya. Oke ini kita ikat saja, ini kita ikat supaya awet ya, supaya awet kita ikat seperti ini tuh. Nah ini ya, ini sudah jadi. Nah sekarang berikutnya ini kita mau, kalau mau main ikan kecilnya ya, ikan ramenya ya, dan raminya ini Pak Guru Toto pakai 1 sendok saja segini nih ya, cukup ya segini, ini disimpan jangan dibuang. Oke terus kita haluskan, kita haluskan ya. Kita haluskan seperti ini. Oke kemudian kita campurkan ini. Ya, kita campurkan ya. Kita
campurkan ini Pak Broto, enggak pakai kroto ini. Enggak usah pakai kroto saja ya. Gitu. Enggak pakai kroto udah beres ya. Sudah beres. Nah. Nih. Aduk sampai rata ya, sampai rata. Nah, kemudian kita teteskan esen yang sama ini ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti babon yang makan. Nah, kita teteskan sebanyak 7 tetes saja. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. 7 tetes saja. Nah, esennya dibawa nanti ke empang supaya kalau dirasa kurang ya kita tambahkan lagi. Kayak gitu. Kemudian kita campurkan. Nah, kita campurkan yang rata ya, nyampurnya yang rata nih. Oke, kemudian kita tes. Ini kira-kira kerasannya udah pas ini. Oke, itu saja. Ini sudah hampir pukul 1 ya, Pak Guru Toto akan berangkat ke Empang, 1:30 main Galapung. Oke, sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Salam satu hobi, mantap.